Hari ini kita mau jalan-jalan ya, naik motor. Mau ke Kota Biren. Ya, ikuti terus lah video kami, oke? Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Ya, hari ini kita mau jalan-jalan lagi ya, naik motor. Kita mau touring dari kota Banda Aceh menuju kota Bir. Nah, bagaimana suasana perjalanan kami? Ikuti teruslah video saya ini ya. Oke, ayo, let's go. Saat kami memulai perjalanan, cuaca di kota Banda Aceh agak sedikit mendung nih ya, tapi kita doakan saja perjalanan kami lancar-lancar saja. Oke, kita lanjut.
saat ini kita sudah memasuki kawasan Pegunungan Selawah di Kabupaten Aceh Besar. Nah, bagaimana suasana tikungan dan tanjakannya? Kita nikmati saja, kawan-kawan. Nah, saat ini kita sudah memasuki kawasan kuliner khas keripik ubi ya, di Sare, Kabupaten Aceh Besar. Nah, selain keripik ubi, ada juga kuliner-kuliner lainnya seperti tape, dodol, dan aneka makanan ringan lainnya. Nah, buat kawan-kawan yang riding seputaran sini, jangan lupalah singgah dan dicoba salah satu kuliner khas daerah sini, oke? Kita lanjut. Thank you.
rekam dah. Oke guys, saat ini kita sedang berada di lokasi rest area ya. Ini namanya kompleks SPBU Sare, Kecamatan Lembah Selawa, Kabupaten Aceh Besar. Seperti ini lokasinya ya. Ini ada pom bensin kalau kita perlu tambah BBM. Sebelah sini ada kios kecilnya. Nah, terus yang di sebelah sana itu ada warung kopinya, ada warung nasi ya. Jadi kita akan makan siang dulu sebentar di sini, oke? Jarak SPBU Sare ini sekitar 75 kilo ya. Ini kita sudah riding lebih kurang 2 jam. Kita istirahat sambil makan siang di sini ya. Nanti baru kita lanjutkan perjalanan. Oke. Nah, saat ini kita sudah memasuki Kota Sigli ya. Nah, Kota Sigli ini adalah ibu kotanya Kabupaten Pidi. Itu jaraknya sekitar 110 km dari Kota Banda Aceh ya. Nah, terus di depan kita ini nanti ada simpang 3. Itu kalau lurus terus itu menuju ke pusat Kota Sigli ya. Nah, tetapi kita belok ke kanan saja ya. Thank you.
sampai di rest area kedua ya, di SPBU Berenung, Kabupaten Pidijaya. Ini jaraknya sekitar 125 km dari Kota Banda Aceh. Kita ada penambahan BBM tadi sebesar 30.000. Terus yang unik di sini adalah ada kolam ikan di sebelah sana. Seperti apa kolam ikannya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia guys. Kolam ikannya seperti ini ya. Banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di kolam ini. Nah, warga-warga sekitar daerah ini pun banyak yang berkunjung ke kolam ini buat selfie-selfie, buat foto-foto . Nah, menurut informasi yang saya dapat, di kolam ini ada ikan jenis arapaima ya. Nah, itu yang besar tuh. Kalau nggak salah saya tuh ada 3 ekor di kolam ini. Nah, buat kawan-kawan yang penasaran dan mau lihat langsung, silahkan datang aja langsung ya. SPBU Bernun di Kabupaten Pidi ya. Jalan Banda Aceh Medan kilometer ke 125. Kita istirahat dululah sebentar di sini ya. Nanti baru kita lanjutkan perjalanan. Oke. Kawan-kawan, saat ini kita sedang berada di sebuah rest area ya. Ini banyak yang menjual pulut hijau persis di pinggir jalan ini ya. Ini kita singgahnya di warung Singgah Mulau, Jalan Banda Aceh Medan, Kocot Bate Kulungku. Ini sudah masuk Kabupaten Biren ya. Jadi buat kawan-kawan yang lewat jalan lintas ini, boleh disinggah nih ya, dicoba pulut hijau bakar.
ini guys, pulut hijau bakarnya ya, ditemani secangkir kopi panas. Kalau kawan-kawan lewat jalan lintas ini, jangan lupa singgah ya. Cocok nih untuk rest area. Sambil menikmati kuliner khas pulut hijau bakar. Oke guys, kita istirahat bentar ya. Kita cobain pulut hijau bakar dulu sambil ngopi, nanti perjalanan kita lanjutkan kembali. Oke, saat ini kita sudah sampai di kawasan kuliner keripik jumpa khas Kota Biren ya. Ini kita sudah sampai di pusat Kota Biren ya. Nah, ini yang di sebelah kiri kita ini adalah Sujuya Mall Kota Biren. Ini kita akan meluncur langsung ke penginapan saja ya. Oke kawan-kawan, ini saat ini saya sudah sampai di Kota Biren ya. Kita sudah di penginapan ini di Hotel Fajar ya. Ini halaman parkirnya cukup luas ya. Ada lantai duanya juga. Ini halamannya luas, kita bebas parkir ya. Di mana aja. Nah, di sampingnya ini juga ada kafenya juga ya, kalau kita perlu makanan atau minuman. Oke, kita mau ke resepsionisnya dulu, kita mau tanya apakah masih ada kamar yang kosong ya. Oke, yuk. Resepsionis Hotel Fajar. Ruangan lobinya seperti ini ya guys. Kalau yang ini adalah room price list atau harga tipe-tipe kamarnya. Oke guys, ini kita dapat kamar 219 ya. Nah, ini dia. Yuk kita masuk, apa fasilitasnya?
Nah, ini tempat tidurnya ada dua ya. Ini ada AC-nya. Terus ada TV, lemari, dan kamar mandinya nih ya. Oke. Harga kamar ini adalah 200.000 ya. Untuk satu malam lumayan lah ya, harga ekonomis. Oke. Oke guys, akhirnya kita sampai juga ke Kota Birenya. Sekedar info, jarak kota Banda Aceh ke kota Biren itu sekitar 221 km. Terus kalau untuk konsumsi BBM-nya, ini kita kan pakai motor Matic Vario ya. Kita pakai Pertalite. Ada penambahan sebesar 30.000 waktu di SPBU Berenun ya, di Kabupaten Pidi. Itu SPBU yang ada kolam ikannya, itu kita isi, itu udah sampailah ke Kota Biren. Terus kalau misalnya kawan-kawan mau stay di Kota Biren, itu banyak pilihan-pilihan penginapan ya. Cuman kita ini pilihnya di Hotel Fajar. Kalau harga kamar standarnya itu 200.000 ya. Untuk satu malam itu udah dapat AC, tempat tidurnya dua ya. Jadi itu saja info dari saya. Ini kita udah mau istirahat dulu lah sebentar ya, karena udah capek. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe lah. Ini kita istirahat, nanti malam kita akan keluar melihat-lihat bagaimana suasana Kota Biren di malam hari. Oke, sampai jumpa lagi di video saya episode berikutnya ya.